Apabila Allah benci pada hambanya, apa benar Allah akan terus memberi kenikmatan agar hamba tersebut semakin jauh dari Allah? Tentu saja. Ini butuh dirincikan dulu. Namanya istidraj. Ya. Saya jelaskan dulu tentang seperti kondisi kaum-kaum yang telah Allah binasakan. Kaum Lut, kaum Saleh. Ya. Mereka-mereka ini, Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi Saleh dakwahi, waktu Nabi Lut dakwahi, diingatkan, sudah sampai pada puncaknya. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, Nabi Lut sekian puluh tahun berdakwah. Tidak mau dengar, gitu kan? Maka diancam dengan azab. Rupanya mereka nantang lagi, mana azabnya? Coba buktikan. Nah, pada saat itu terjadi, maka Allah limpahkan nikmat yang banyak kepada mereka. Supaya mereka tambah lalai, karena Allah sudah tahu mereka tidak akan tobat. Nah, ini yang terjadi kalau yang dimaksud dalam pertanyaan seperti itu. Bukan masuk dalam hal istidraj. Misalnya ada orang yang lagi dalam bergerima dalam dosa, atau orang-orang kafir dalam kekufurannya, lalu kemudian kita lihat dia kok kaya ya, dia kok banyak nikmat pada dia. Apakah ini istidraj? Jawabannya bukan istidraj itu. Nah, disitu masuk istidraj. Karena belum sampai argumen kepada mereka. Kecuali kalau sudah sampai dakwah kepada mereka, lalu mereka tidak mau mengikuti kebenaran, nah itu lain. Itu bisa masuk dalam istidraj.